Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Oke, di sini saya akan memperbaiki mesin cuci yang rusak. Ya. Nah, jadi kerusakan pada mesin cuci ini adalah airnya tidak mau keluar. Nah, jadi di sini airnya tidak mau keluar. Mesin masih bagus. Ini. Kita bisa lihat. Mesin masih normal. Ya agak jorok karena sudah lama tidak terpakai, rusak, terbengkalai. Nah, jadi ini permasalahannya adalah kalau diisi air pada mesin pencucinya tidak bisa melakukan pembuangan airnya. Kita akan coba perbaiki. Pertama, kita akan buka seluruh ini. Kita buka untuk mesin ini, baut yang ada di pinggiran, dan juga ada baut di atas. Oke, ada baut juga. Dan di sini juga ada baut. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk mengisi airnya ini. Jadi permasalahan mesin cuci ini adalah tombol pembuangan airnya jebol, kropos. Jadi dia masuk ke dalam. Nah, sekarang kita akan mengakalin bagaimana caranya dia tetap bisa berfungsi walaupun untuk mencari tombolnya ini sudah agak sulit. Dia tidak karena ini patah jebol langsung, bukan putarannya yang. Kalau putarannya bisa dicari, bisa dibeli. Sekarang ini agak kopong, jebol. Jadi kita akan coba bagaimana supaya tetap bisa melakukan pembuangan air, ditarik dari dalam, dikeluarkan. Oke, sekarang kita buka dulu ininya. Ini kita coba isi airnya. Oke, nah setelah kita isi air, di sini kita tidak bisa melakukan untuk pembuangan air. Mari kita buka, kita bongkar mesin cucinya dulu. Di sini pertama coba kita buka tutup belakangnya terlebih dahulu. Kita lihat, nah ini adalah saluran air, ya ini adalah saluran pembuangan air. Inilah yang ditarik ke atas, ini yang ditarik ke atas, diputar melalui tombol ini, maka barulah airnya bisa keluar. Nah, masalahnya di sini adalah tombol yang di atas tadi kropos. Jadi kita bisa buka, kita bisa tarik dari sini. Coba kita tarik ini, kalau ditarik otomatis airnya keluar nih. Otomatis airnya akan keluar. Ini selangnya sudah bocor. Oke. Lalu ditarik, ini keluar airnya. Nah, tinggal kita buat secara manual untuk menarik dari atas agar mesin cuci ini tetap bisa dipakai dan tidak terbengkalai. Oke, sekarang kita coba bongkar yang di atas ini. Kita buka untuk atas ini, kita buka.
Oke, jadi untuk membuka casing ini ada dua cara ya. Di sini kita juga bisa hanya membuka ini bagian ini saja. Tapi untuk membuka bagian ini dia kadang ada mesin cuci yang sudah lama ini agak sulit membukanya. Karena dia harus sangkut ke bagian kap bawaannya langsung ini. Nah, ini. Jadi biasanya kalau saya biasa saya membuka langsung semua keseluruhannya ini. Bisa juga kita hanya membuka ini aja. Ini bautnya cuma ada di sini. Ini bautnya dan juga di bagian ini, bagian kiri. Cuman karena ini sudah ada beberapa bautnya yang keropos dan tidak bisa lagi dibuka, jadi saya cari solusi untuk buka keseluruhannya. Jadi di sini kita ini juga ada baut ya, dua. Oke, ini sudah terbuka, ini sudah dibuka. Ini kita buka. Dia tidak bisa dibuka dan ini sudah dibuka langsung aja. Lalu ada satu baut lagi yang di sini. Nah, sini ya. Kita buka. Oke, ini sudah saya buka. Jadi semua bautnya sudah terbuka. Dan ingat, setiap beda merek mesin cuci beda posisi bautnya. Di sini bisa jadi ada dua, ada tiga. Kalau ini cuma satu. Dan juga di posisi-posisi bautnya ini juga berbeda merek, beda posisi baut. Oke. Nah, sekarang kita coba buka langsung. Oke. Ini tinggal kita buka. Oke, sudah terbuka. Nah, sekarang biar lebih mudah kita buka ini ya. Jadi saya sengaja membuka semuanya biar terlihat juga apa ada kebocoran yang di bagian tabung pengeringnya. Jadi sini saya tidak membuka ini saja, saya buka semua. Oke, sekarang kita buka ini. Kita buka dulu tutup pencuci ini, mesin pencuci ini kita bisa buka dari sini. Oke, lalu di sini kita buka. Oke. Jadi ini adalah permasalahan. Jadi ini adalah tombol untuk memutar apabila ingin membuang air, saluran airnya. Ini biasanya masuknya di sini, di lubang. Nah, ini ada yang patah, keropos dan putarannya pun sudah tidak ada. Nah, jadi ini apabila kita tarik ini
tarik maka airnya akan keluar nih. Oke, airnya akan keluar tuh. Airnya keluar, kita tarik. Jadi, nah di sini mesin cuci ini sudah tidak terpakai dan sudah tidak digunakan lagi karena orang yang tidak mau ribet. Jadi di sini kita coba untuk memperbaiki bagaimana supaya dia bisa difungsikan kembali, hanya dengan menarik ini tali pengaitnya ini bisa kita keluarkan di sini. Dan buat pemirsa di rumah yang ada kerusakan seperti ini bisa diakali sesuai dengan kreatif sendiri bagaimana caranya supaya ini bisa keluar dan pakai apa cara menariknya. Nah, hanya itu aja permasalahannya. Oke, kita coba ini keluarkan dulu, coba selesai. Oke, nah di sini saya pun baru mendapatkan masalah seperti ini baru pertama kali. Coba ini kita buka, kita lepas ya, bagaimana dia bagusnya atau dia simpelnya agar dia bisa ditarik aja. Seperti ini, coba kita buat seperti ini dia kira-kira. Oke, kalau kita ambil ini aja kayaknya kurang ya, tidak bisa dia sampai keluar. Berarti kita harus membuat sambungan, kita harus membuat sambungan tali atau sejenis apa yang bisa untuk dibuat dia supaya hanya untuk menarik aja, untuk membuang airnya. Oke, kita coba untuk membuat sambungannya, coba. Oke, pemirsa, ini saya buka tadi. Nah, di sini saya coba untuk membuat alat tambahan ya. Ini buatan sendiri ya, kreatif sendiri. Bagaimana cara supaya dia bisa ditarik saja? Kita bisa coba untuk cara memasangnya. Kita bisa ini. Saya menggunakan alat ini saja untuk membuat dia bisa ditarik dan tidak masuk lagi ininya ke dalam lubang yang keropos. Oke, seperti ini. Nah, ini kita juga bisa kaitkan saja dia. Ini untuk alat penariknya saja, taksir saja dia. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita potong juga. Kita bisa potong. Kita bisa ikat. Ya. Kita bisa ikat seperti ini juga bisa. Oke, nah aturlah sendiri bagaimana supaya dia tetap bisa kuat ditarik. Oke, jadi dia kita bisa tinggal tarik saja untuk mengeluarkan airnya. Jadi cuma masalahnya di sini ya, kita harus tahan untuk mengeluarkan airnya, kita tahan saja. Tidak bisa diputar seperti ini, kita bisa tinggal. Jadi ini kita modelnya main tahan, atau bisa dibuat sendirilah gantungannya di sini atau ikatannya. Di sini sementara kita main tahan untuk mengeluarkan pembuangannya. Jika sudah airnya keluar semua, kita lepas kembali. Oke, sampai sini dulu materi perbaikan mesin cuci kita. Masalah di air ini, tidak hal yang tidak bisa keluar dikarenakan kropos ini ya, kopong. Jadi saya buat
tambahan seperti ini saja.